Hai, salam alaikum, dinaka. Cum Okey, kalau boleh dengar tak ada suara. Aman je tak ada suara ni. Sekejap. Kalau reply. Sekejap eh. Sekejap. Tidak. Okay, so far korang boleh. Okay, so korang boleh dengar ya suara saya jelas ya. Kenapa korang cakap tak boleh dengar suara saya? Mesti korang punya problem lah sebab dekat bahagian saya memang tak ada problem. Okay, alright, so saya start. Start sekarang lah. Okay. Danger zone dan roadblock. So webinar kali ni saya nak explain tentang danger zone dan roadblock. So seperti biasa, webinar saya macam video-video yang sebelumnya. Webinar saya pendek dan mungkin panjang atau mungkin saya jawab pertanyaan kurang ke. It depends on your question. Okay, so saya start sekarang. Okay, ramai yang tanya saya danger zone sama ke danger zone saya ni dengan legacy by straw. Okay, untuk pengetahuan korang, danger zone saya berbeza dengan legacy by straw. Dia punya danger zone dia agak agak bayangan, agak cakap lebih advance lah. Macam danger zone saya ni dia lebih simple. Simple lah. Saya tak boleh banyak-banyak sangat. Nanti saya over analysis. Okay, so boleh dengar tapi macam suara mengecil. Okay. Tak apa, saya teruskan je lah. Mungkin dalam recording suara saya jelas. Okay. So, ini saya perkenalkan. Korang, kalau korang ada belajar supply and demand, korang akan belajar tentang rally-based drop dan drop-based rally. Okay. Danger zone ni, saya refer kepada major supply ataupun major demand. Saya bagi contoh. Okay, so ini adalah rally base drop. Okay, dan sebagai contoh, ini adalah setup. Dan sebagai contoh, ini adalah setup SNRC1. Contohlah contoh, ini adalah setup SNRC1. Okay, kita tengok ya. Price dia break sikit je. Okay. Price dia tak break sampai danger zone. Korang kalau tengok dekat video webinar saya, dia tak break sampai danger zone. Dia break sikit je.
Lepas ni Pras datang semula dan terus terbang. Macam biasa saya cakap, danger zone ni adalah TP2 saya, TP2. Kalau saya hold lebih dari satu position, danger zone ataupun roadblock adalah second TP saya. So, ini adalah contoh dia. Kan? Okay, apa-apa yang major supply ataupun major demand itu saya gunakan ia sebagai roadblock. Kita tahu korang tak faham. So, saya bagi contoh dekat dalam. Yeah. Okay. So, saya bagi contoh dekat sini. Okay, ini berlaku pada minggu lepas. Minggu lepas, saya nampak dekat dalam time frame kecil. Ini adalah setup QMC. Okay. Dan pada masa yang sama, saya tengok adakah dia dah sampai roadblock bila dia break kat sini. So, saya check, oh dia belum lagi sampai roadblock. So, saya gunakan ia sebagai ini TP1 saya. Dan dekat sini adalah TP2 saya. Okay, dan okay. Macam mana nak tanda roadblock? Adalah dengan major rally based drop ataupun major drop based rally. Atau saya panggil major supply ataupun major demand. Mana-mana yang besar dia punya rally based drop ataupun drop based rally, itu saya gunakan dia sebagai roadblock. Okay, dan kawan semua. Apa yang berlaku? Respon. Dia naik sampai dekat sini. Ini memang saya target tempat saya TP tu. Tapi sebenarnya saya single entry sajalah. Okay. And bagi contoh. Saya bagi contoh. Jangan-jangan sedih kalau tak dapat masuk. Okay. So dekat sini, saya target ini adalah danger zone saya. Kalau korang still buy ataupun kalau tengah trader kan, dia nampak price tengah naik-naik, dia pun mula lah dia buy lagi dekat sini. Tapi saya TP dekat sini dan tengok price pun dia react. Dia react dekat danger zone dekat sini. So bahayalah kalau korang teruskan buy. Siapa yang buy tu memang hidup lah. Okay. And saya tahu korang ada masalah macam mana nak tandakan roadblock, sebab benda ni adalah basic supply and demand yang korang kena faham. Tapi tak susah pun, dia tak rumit. Saya bagi contoh lagi kan. Contoh ni saya dah tandakan. Mana yang really basic block yang besar ni saya panggil major supply. Okay, ini adalah roadblock. Ini pun adalah roadblock. Okay, dan saya nampak dekat sini ini adalah setup SNRQ yang dekat dalam tangki yang besar. Lalu dekat sini. Okay. Okay. Dan saya tengok masa dia buat setup SNRC1, dia tak sentuh pun danger zone dekat sini. Okay, cuma dia tak sampai TP je lah. Kalau saya, ini pun cukup, ini pun dalam 80 pips kan. Alright, so kita ada setup SNRC1 dekat sini. And then, kita tengok dia punya high tak sentuh danger zone. Okay, mana-mana yang ada buat major rally based drop itu saya tanda sebagai danger zone. Ini pun sebagai danger zone. Ada banyak danger zone. Okay, cuma yang penting korang cari setup dan yang kedua korang tengok adakah setup tu sudah sentuh major major zone, major ya, danger zone ataupun tidak. Okay. Alright, so saya bagi contoh sekarang saya nak XP.
lên tentang Roblox lah. Roblox ni ada dua. Sama ada kita lepas Roblox ni ataupun kita sangkut dengan Roblox ni. Okay, so saya bagi contoh. Ini adalah Danger Zone. Ini adalah Danger Zone dan ada Danger Zone. Dia buat tetap SMRC1 dekat sini. Okay, lepas tu saya beli price reverse. Okay, contoh price buat SMRC2 buy pula kat sini kan. Okay, lepas tu kita pun rasa macam alamak, yakin ke tak yakin eh. Dia nak sampai ni. Kita nak pergi sampai sini ni, kita dah jadi tamak. Tapi SMRC1 ni dia jadi kacau lah. Kan? Inilah nama dia roadblock. Sama ada charge dia lepas ataupun tidak. So, saya bagi contoh dekat dalam chart macam mana. Okay. Contoh kat dalam ni. So, kita ada danger zone dekat dalam ni. Okay, kita ada major supply ataupun major rally base drop. Okay, dan price pun dia buat downtrend. And then suddenly dia pun tukar jadi buy. Masihkan dia jadi buy tu, dia buat setup QM reversal, QM buy. Alright, so kita pun start buy dekat sini. Tapi pada masa yang sama, tengok ni. Kita ada nampak setup SMRC1 sell. Kita ada strong support, kita ada drop dia. So, ini kita rasa macam alamak, kacau lah. So, kita rasa macam tak tenang. Okay, inilah dia namanya roadblock. Okay, and lagi satu, contoh kita nampak dia dah lepas roadblock, alamak, ada pula setup QM sell dekat sini. Okay, so ini pun dinamakan roadblock juga. Ada price yang respect, ada price yang tak respect roadblock. Tak semestinya setup tu adalah roadblock. Kadang-kadang engulfing atau bullish engulfing ataupun bearish engulfing juga adalah satu roadblock untuk entry kita. Okay? Alright. So, tengok price naik sampai danger zone. Okay? So, macam biasa danger zone adalah TP2 kita. Macam kita, okay. QM, biasanya kita punya TP wajib adalah dekat previous higher high untuk QM buy. Alright? So, ini TP first kita dan ini TP second kita. Okay, so ada apa-apa soalan setakat ni? Ada apa-apa soalan? Saya tak nampak lah kotak. Apa tu kotak? Dia kecil sangat. Korang tanya dekat dalam. Dekat dalam update yang saya update webinar tu. Boleh pasang pending order di danger zone. Dia kan dia guna dia pending tau. Dia sell. Tapi kalau saya tak berani lah sebab tak di kotak. Dia adalah supply sebenarnya kalau korang tengok ni. Dia adalah supply. Tengok dia sebenarnya adalah bearish engulfing. Danger zone. Dia adalah bearish engulfing. Ataupun supply. Ini kan kita nampak tetap tadi. Ada trader ada boleh tapi bagi saya terlalu high risk. Saya tak. Kalau saya tak akan masuk. Kalau korang nak masuk, korang masuklah. Okay. Kalau jumpa danger zone di H1, perlu tengok H4 ke untuk confirmation. Nak tengok confirmation ni setup dia. Kalau danger zone ni tak penting lah macam ni kan. Saya tengok danger zone dekat H1. Bila tengok dekat H4, oh rupanya dia bearish engulfing. So bearish engulfing ni pun dia berbentuk rally base drop yang kukuh dan kita nampak apa supply zone yang kukuh. Kisah. For me it doesn't matter.
Chiang Feng. Ah, clear. Danger zone. Okay, danger zone kena cari dari samping desa dulu ke? Tak perlu sebenarnya. Bila korang nampak entry, contoh kan korang nampak QM dekat sini kan? Korang make sure QM ni, dia punya hari-hari ni, sekejap. Okay. Apa yang dia buat hari-hari ni, make sure hari-hari dia ni tak naik sampai sentuh danger zone. Dia break sikit, dia break manja je. Okay, lepas tu dia datang balik, barulah dia terus terbang. Okay. Itu kalau price yang dah danger zone, so set up tu clear ke. Kalau price tu langgar je lah. Kalau dia dia buat hari-hari ni, dia break danger zone ataupun dia sentuh je danger zone ni, saya tak berani nak kata dia pay. Saya cuma cakap highway. Janganlah. Benda yang highway kan. Masuk blok bagus ni tak payah lah nak cari tempat yang highway kan. Okay, kita bagi contoh lagi satu kan. Okay. Okay, kita bagi contoh lagi satu. Mana tadi aku nampak hilang lagi lagi. Allah. Okay. Drop base rally. So, saya tandakan ini adalah sebagai danger zone. Okay. Dan pada masa yang sama. Okay. Saya nampak ada macam setup SMR C1 dekat sini. Saya nampak SMR C1. Okey, tetapi dia tak sentuh point. Nampak SMR C1. Dia tak sentuh point. Tapi dia dah langgar danger zone. So, sangat harus kalau korang nak sell dekat sini. Dah lah, dia late retest ni. Dia main-main je. Dia main cacau je. Okay, dan kalau kita tengok dekat H4, danger zone dia sebenarnya adalah bearish, apa, bullish engulfing. Selalu dia jadi macam ni tau. Drop base rally. Itu saya tandakan ini adalah sebagai danger zone. Apa price yang dah langgar, kalau korang nampak setup SMR C1 ke apa ke, tapi dia dah langgar danger zone ni, tolonglah janganlah masuk kan, jangan ambil risiko. Kalau jadi lah, baguslah. Kalau duduk ni kalau okay, so apa lagi soalan? Kalau QMR buy SNR C1 sell tak valid ke? Macam biasa saya selalu cakap price lebih respect reversal berbanding continuation. Sebab reversal melibatkan dua trend. Trend dan uptrend. Kalau SMR C1, dia hanya melibatkan satu trend sahaja. Okay. Macam mana nak tahu price respect UM yang mana satu? So, kita tengok dekat mana. Kita tengok price dia react kat mana dulu. Kalau dia berhenti sampai sini, dia tak sentuh lagi QM ni, dia naik balik, insyaAllah dia akan respect. Tapi masalahnya, dia sentuh QM buy dulu. So, dia tak pandang lah QM sell dekat sini. Kalau kita jumpa roadblock selepas entry, means kita kena berjaga-jaga kan? Betul. Saya selalu problem dekat roadblock. Sebenarnya lagi-lagi dekat goat kan? Goat tu dia suka bagi roadblock. Contoh kan, hari tu kan saya ada entry goal
Da. Set go. Itulah. Ini Najib ni yang bagi signal tak silap saya. Okey, macam ni. Jadi, masa tadi ni during saya punya compound ni. Okey, so kita nampak. Okay, saya ada cakap, tetap tak tak semestinya dia adalah roadblock. Engulfing juga adalah salah satu roadblock. So, kita ada high, low, higher high, lower low. Dan saya nampak ada cakap QM. Masa time dia naik tu, dia create bullish engulfing dekat sini. Okay, so ini saya consider dia adalah roadblock. Kan? Okay, so apa saya buat? Saya entry lebih dari satu position. Satu saya TP kat sini, satu lagi saya biar dia sampai bawah. Ini pun cukup. This is considered drop this rally. Kalau kita tengok dekat sini kan, nampak ni. Kan kacau kan? Ada bullish engulfing pula. Memang tak syok lah kalau kita nak. So, inilah dia. Tapi roadblock ni dia potong lah. Dia tak respect roadblock ni. Okay, tapi dia bagi sama jantung lah. Kalau dia tak bagi tenang lah untuk kita nak entry kan. Nah, trader dia TP je kat sini. Bila price turun lagi lah, dia rasa menyesal. Kenapa lah aku TP kat sini. Okay. Di Jerzon perlu cari di konten yang sama. Saya ada explain kan tadi kan. Tak. Tak main. Macam dekat GBP USD ni, saya nampak setup QM dan pada masa yang sama saya nampak danger zone dan pada masa yang sama juga saya nampak dia dari time frame yang sama. Macam mana nak tahu dia akan langgar roadblock ke tak? Macam mana? Saya pun tak tahu whether dia nak langgar roadblock ke tak. Kalau saya kan, kalau saya entry dekat sini, saya jadikan ini adalah sebagai TP1 saya dekat QM sell ni. TP1 saya dan ini adalah TP2 saya. Saya sendiri tak tahu sama ada dia akan respect ataupun tidak. So, korang kena entry lebih dari satu position lah. Kena layer-layer lah. Orang kata kan. Dia kena major. Major. Kalau korang belajar supply and demand, mana yang major supply, major demand tu, itulah saya kira sebagai roadblock. Roadblock paling bahaya. So, kalau korang nak belajar supply and demand, korang kena belajar dengan mangsa supply. Dia memang expert dengan supply and demand. Korang tak payahlah belajar teruk sangat. Just korang untuk just tahu je major supply demand tu macam mana. Walaupun sebenarnya tak belajar habis dengan dia. Saya dia belajar juga esok lah, apalah. Tapi saya tak boleh lah dengan late retest buat mentor. Saya dah ajar. The best entry is quick retest. Profitable entry. Ya, untuk setup Fantastic Five pun boleh dijadik sebagai danger zone. No, Fantastic Five bukan danger zone. Fantastic Five adalah setup. Danger zone ni adalah apa yang cakap, kita kena berjaga-jaga supaya setup tu jangan sentuh. Jangan sentuh sampai danger zone. Macam dia buat high-high ni, dia tak buat high-high sampai apa. Dan contoh kan, okay, kita nampak QM kat sini. Kita nampak QM kan. Lepas tu kita tanda sekejap.
Alright, so kita nampak ini adalah danger zone. Okay. So kita nampak ini adalah danger zone. So kita ada nampak high, low, high, low, high, low, 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 low. Okay. So, tengok eh. Price dia tak nak retest balik. So, kita pun tunggulah. Tunggu-tunggu dia pun dah langgar dan dia break danger zone ni. So, memang tak valid. Kita tak nak macam ni. So, kalau boleh kita nak dia turun tak sampai langgar danger zone. Dan kalau boleh kita nak dia adalah PA. Candid. Mari kita bagi contoh. Macam ni. Kita bagi contoh. Ni pun macam adik-beradik QM kan. Ni macam adik-beradik QM. Dan pada masa yang sama, kita tengok danger zone. Danger zone. So, so dengan happy ni kita tunggulah standby dah. Tu dekat tank yang besar lah, macam dari Shanghai lah menjadi ni QM ni. Tapi dia tengok eh, dia dah break danger zone dan lain-lain. Terlambu je dia langgar orang punya QM dah lalu kita. Bukuk lah QM ni, tak cantik. Eh? Tak nak, tak nak, tak nak sini. Kalau danger zone kena langgar, means price mau pergi jauh lagi kan? Tak juga. Dia jauh. Yang ni, tengok. Dia dah habis, tak adalah jauh mana pun dia pergi. Tak, tak tentulah. Korang jangan analisis macam tu. Kalau dah break danger zone, tinggalkan dia lah. Pergi lah cari tempat lain. Tapi saya punya SOP lah. Kalau setup di NCC, dan juga penerbitan major supply and demand di NCC. Kalau boleh kita cari pada time frame yang sama lah. Kalau korang boleh lah cari. Kalau jangan be so specific sangat dengan danger zone ni. As long as dia tak tentu, jadi besok major supply ataupun major demand. Roadblock ni macam SMR dengan compression ke? Alamak, saya tak ajar compression lah. Pening tak soalan. Ni macam SMR dengan compression tak? Saya pun tak pandai compression tu. Korang kena ingat ya, apa tu, high risk tidak bermakna tidak valid. Saya tak boleh bila price tu untuk kawasan tapi please kalau boleh janganlah. Time-frame yang baik buat pair GBTH macam tu. Actually ikut keselesaan korang lah. Macam saya pegol. Tapi dah lama dekat tu. Tapi dia tinggal bas je. Mana-mana yang korang rasa selesa lah. Macam mana nak teruk blok sistem ataupun tidak. Yang ni saya dah explain tadi dah. Kita perlu tunggu setiap jam per hati di chat tu untuk tunggu setup ataupun tunggu BUE di higher time frame
Kemudian baru cari sepak di kawasan kecil. Tak perlulah nak tunggu setiap jam perhati dicat. Tak perlulah. Korang just monitor pergerakan orang je. Contoh kalau korang tengok dekat H1 kan. Alah dia baru buat register. Contoh dia nak buat sepak. Nah, juga kena contoh. Alah, tak ada penasuan tapi saya nampak ada QM. Okey. Contoh kan, contoh lah. Contoh dia buat QM. Dia buat QM. Okey. Contoh dia baru buat. Contoh dia baru buat. Kan. So, korang sistem baru lah. Dia dah sampai atas ni sebab tak semestinya bila dia dah sampai sini kan. Apa aku cakap sebenarnya? Tak semestinya sebab kadang-kadang dia buat sahaja dia buat late recess. Tapi korang perlu dia buat quick recess lah. Tak perlu setiap jam. Setiap jam lagi korang tengok dia baru buat ni. Setiap jam lagi korang tengok dia baru buat ni. Perlulah. Unless kalau good lah sebab good ni dia sepantas silat dia. Jadi kalau per lain dia take time. Perlu setiap jam pun. Setiap 2 jam. Kalau macam tu lah. Mana good tadi eh? Macam good ni kan. Kita nampak dia buat high low, high low low. Tak payah 1 jam, 30 minit dia dah test balik dekat previous high ni. Ni kot punya perangai. Tapi tetap lain, tetap lah. Tetap lain ni dia take time sikit lah. Dia tidak sampai. Wah, tapi korang ikut keceritaan korang. Tapi trading ni tidak semestinya korang punya tengok chart macam tu tak. Saya masih lagi tak lah boleh. Dia bukan setiap masa. Bila setup dah sentuh danger zone, tak semestinya setup tu tak jadi kan? Just higher risk. Ya, betul. Saya bagi contoh. Contoh. Okey. Kita bagi contoh kan. Okey. So dekat sini kita ada. Okey. So kita dah ada danger zone dekat sini. Ada masih yang sama. Kita nampak dia buat setup QM reversal. Okay. Dia dah sentuh dah ni, danger zone ni. Dia sentuh danger zone. Tapi dia still datang ambil balik setup QM. Dan dia pun cuma dia dikira sebagai high risk. High risk tidak bermaksud tidak berhenti. Saya nampak macam ni pun saya tak masuk. Saya kata saya gatal juga, saya tak masuk. Lagi ada apa-apa? Ada apa-apa masalah? Ada apa-apa soalan? Jika apa kata teacher belanja signal kat kami at least minggu sekali ke. Memang betul saya nak belanja signal. Saya asyik terbabas entry apa. Saya dah screenshot dah tapi saya tak post macam tu. Dan dekat mana tu GJ itu kan. Dah screenshot.
Kita tak buka senior ke macam cikgu Osman AK CMS. Osman AK CMS. Dekat signal. Oh, nak tunggu berapa dekat signal lah. Orang tak nak belajar ni. Boleh, boleh, boleh. Saya nak apa? Saya kalau nak buka signal, saya kena back test beribu-ribu kali. Saya nak make sure yang saya back on track betul-betul. Itulah Baiswa announce dekat dalam Telegram ke Instagram. InsyaAllah. Saya buka signal. Apa lagi ya? Macam mana nak tahu cut loss ke tak lepas pas pergi roadblock? Kalau pas pergi roadblock maknanya time tu kita tengah profit tau. Bukan kita tengah loss. Contoh macam ni kan. Okay, contoh kan. Kita tengah buy dekat sini. Contoh kita masuk satu lot dekat sini kan. Dekat sini kita dah ada 220 pip. Maknanya kita ada $200. Yang maknanya kita tengah profit lah ni. Cuma kita tak bolehlah nak berangan sampai kita dapat $1,300 kan. Ini yang buatkan jiwa kacau ni. Bukan korang tengah loss ni, korang tengah profit. Cuma apa, korang apa, biasanya kan kalau price datang dari QM reversal, kita punya take profit memang dekat sini, dekat higher high. Saya tak cakap semua tapi usually terlalunya dekat sinilah kita punya TP first kita. First TP kita. Kalau korang masuk satu lot yang dapat dalam $500 macam tu. So bukan bermaksud korang kena cut loss ke tak, tak. Bila korang jumpa roadblock, maknanya tentu korang kena profit. Jika untuk dapatkan setup yang low risk, perlu utamakan setup yang ada clap di higher tension. Clap ni dia, clap ni hanya ditujukan kepada QMC sahaja. Clap ni adalah sebuah bentuk confirmation. Dia bukan setup. That means saya dedicate pada QMC sahaja. Dengan dia sangat low risk. Dan make sure dia tidak sentuh danger zone. Kalau korang tengok saya entry dekat. Okay. Sebenarnya saya entry GJ. Saya ambil setup QMC sebenarnya. Macam ni, tapi itulah saya ceritakan dekat sini. Okay, dan pada timeframe besar, dia buat engulfing. Tapi bukan jenis solid engulfing. Tapi saya saya confident sebab price dia break sikit je. Tapi masa yang dia buat higher high ni, dia tak sentuh danger zone. Okay. Dia break manja sikit je. Lepas tu dia datang ke take QMC ni. Barulah dia pergi sampai danger zone. Ini TP first kita. SMP kita. Ini SMP kita. Jadi kita guna BRM ke sebagai salah satu cara untuk qualify visa. Oh, Big Ramon dah. Tak, saya tak tengok lah price-price dekat sini. Itu mungkin satu kelemahan saya kot. Tengah cuba kan dia tengok Big Ramon dah kan. Tak, saya tak tengok lah sayang. Saya tengok mana dia buat yang lebih jauh. Itulah dia danger zone dia. Lepas dia tengok di dalam dia kan. Mana tahu okey ke. Korang try lah. Lagi soalan. Mana tadi? Ya, maksudnya danger zone lebih kepada di situ lah.
lost teacher lah. Marah aku ni. Oh, ya. Yeah. Saya kan, top law saya selalu sebut saya cakap 15 to 30 pips from entry point. Okay, contoh kan, saya tanda QM. Ini je. So, stop loss saya bermula dari sini sampai ke titik. So, sampai sini saya punya. Okay. Kalau dia slow sampai sini memang saya start di lapan. Kalau di contohnya, contohlah, contohnya. Sebenarnya sikit kita pergi entry dekat sini. Ini adalah SMRC 1 cell. Contoh kita entry dekat SMRC 1 cell ni. Yes. Okay. Contoh kita entry juga. Ini adalah strong support. Ini adalah drop base drop. Ini kita pergi sell dekat sini. Lepas tu stop loss kita adalah 15 to 30 pips dari entry point. So ingat eh. Ini adalah entry point kita. Sampai this kat sini. Alright, so kita kena kira lah dari sini sampai apa kita nak kira? Saya ambil 15 pips lah. Sampai 15-16 pips. Kalau dia, inilah stop loss kita. Ini stop loss kita. Price dah sepatutnya price react betul tu kan, tapi dia naik dia pun langgar stop loss kita. So inilah saya suka tanda macam ni ya, 15 ataupun 15 hingga 30 pips from our entry point. Dari entry point kita itulah kita punya stop loss. Tapi kalau saya bila price dia dah break dari entry point ni, saya tak loss gitu dah. Malas nak tunggu sampai dia hit stop. Ni kita adalah clap adalah confirmation untuk setup PNC, ya betul. Dan DUE VU di higher function adalah confirmation untuk SMS 0 dan SMS 1. Ya, itu yang saya ajarkan dekat dalam pop notes. Ini saya dah ajar dekat dalam hidden confirmation webinar. Sila rujuk webinar. Betul. Confirmation yang terbaik adalah apabila bintang frame besar dia buat engulfing dan pada masa yang sama dia tidak mengentuh atau dia belum lagi mengentuh dan dia very sweet and free lah. Untuk gold pun SL 30 feet juga tu. SL saya tak pernah lebih dari 30 feet. Bagi saya, kadang-kadang saya tengok ada trader yang sampai 100 pip dia punya SL tau. Itu maknanya ego dalam trading lah. Macam kurang tak ada jumpa setup pula pada besok hari. Bagi saya 30 pip saya loss dah cukup. Saya akan take a break dan saya tengok apa mistake saya dan saya akan cari setup. Cukup lah. Teacher, kalau dekat DZ tu first create setup baru valid tak untuk entry? Saya tak pernah try, tapi ini adalah kesempatan legacy by Star. Helmi Najmi King dari Po Chang Teng. Diorang sangat arif. Saya tak berani nak nak komen tentang entry. Entry set apa, set tak baru selepas dia dia langgar dia. Saya just explain tentang simple, danger zone, roadblock, entry macam tu. Lagi ada apa-apa soalan?
Voy a hacer online. Este generación para el test vocalista y belita. Not recommended. Tidak digalakkan. Kalau boleh, kita nak yang fresh. Tidak digalakkan. Okay, contoh kalau kita switch on cell dekat H1, adakah setiap TV support and resistance adalah roadblock? Eh, mana nak tahan sana? Eh, kita cari GM. Contoh, contoh tak? Mana GBC? Oh, okay. Oh, okay. Contoh macam ni kan roadblock. Macam ni kan roadblock ni tak apa lah sebab boleh je kalau korang nak jadikan ni sebagai PC tu. Contoh ini adalah PC wajib untuk setup QM reversal. Okay, dan ini adalah PC tu korang. Boleh je kalau misalkan kata korang tak yakin price akan sampai ke atas ni. Boleh je. Tak ada masalah. Blok ni dia lebih kuat apabila berlakunya setup. Ha, yang tu korang kena kena aware lah. Korang kena jaga-jaga. Kadang-kadang dia main langgar je blok tu. Fokus lah. Last week untuk gold berapa banyak setak? Oh, banyak gold ni. Dia banyak lepas setak. Apa tu? Banyaklah gold bagi setak. Saya ada bagi dekat Instagram saya. Nanti saya post lagi dekat IG saya. Banyak dah. Banyak tinggal dah. Nanti saya post lah, nanti saya tanda, saya siap boleh lagi. Oh, saya tak apa. Nanti rekod boleh extend dekat mana? Nanti rekod malam ni kot saya send dekat dalam submit. Orang janganlah apa tu pergi video apa video lah, webinar saya dekat luar tau. Please lah. Untuk orang je tau. Saya tahu dah dia dekat Shopee lah. Okay, kita dah entry and dah profit, lepas tu hit roadblock dan reverse balik. Itulah pentingnya TP1, TP2. Nak hadam soalan. Kita dah entry dan dah profit. So sekarang kita dah entry dan kita dah profit. Okay. Lepas tu price hit roadblock. Dan dia reverse balik. Pergi dekat entry point kita. Lepas tu kena cut loss atau exit. Ada saya pernah mengalami pengalaman. Saya cut loss. Kadang-kadang dia saja je dia akan datang balik tau dekat tempat yang sama. Tapi tengok dia naik balik.
Kan? Tapi kalau saya, bila dia dah break dari entry point tu, saya tak boleh. Kita compound jadi berapa bagi semangat. Compound ni nanti saya akan pilih next year. Apa next webinar nanti. Sebab compound ni dia bukan dia ada formula dia tersendiri. Dia ada syarat-syarat dia. Semua movement kita boleh compound. Okay, so saya rasa semua dah pandai dah. So sekarang ni korang faham ke dengan dia punya explanation? Faham ke? Baiklah. Dia tengah baca ni. Okay, so saya rasa itu saja. Kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang level-level atau tentang roadblock Nabila, roadblock pula. Apa tu? Danger zone, Nabila, smart entry, semua tu. Apa legacy by strong ada ajar macam mana dia punya pulang macam-macam lah banyak. Jumpa diorang ni memang hebat betul diorang punya apa tu? Apa kita panggil eh? Brilliant lah, memang brilliant cara dia orang Helmi, Najmi, Tim sebenarnya. Terry, Ho. So, saya akan explain more. Saya ni lebih kepada simple. Saya suka benda simple kan. Banyak benda. Okay, so saya rasa itu sahaja. Angka baik satu siapa? Dua orang makan dekat saya angka baik lah. Pakcik aku ramai dah mati. Angka baik. Aduh, macam macam lah. Okeylah, saya rasa itu sahaja. Assalamualaikum.